Eksekusi sengketa lahan dan bangunan di kawasan Gunung Gelis, Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat berakhir ricuh. Penghuni villa histeris saat petugas mengeluarkan barang-barang dari dalam bangunan secara paksa. Sejumlah penghuni villa terlibat kericuhan dengan puluhan aparat gabungan dari Pengadilan Negeri Cibinong, kepolisian, TNI, dan Satpol PP saat mengeksekusi 5 bangunan villa di kawasan Gunung Gelis, Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu siang. Para penghuni histeris saat petugas mengeluarkan barang-barang mereka secara paksa dari bangunan tersebut. Lahan seluas 2.000 meter yang sebelumnya berstatus tanah garapan diklaim milik penggugat asal Depok. Namun penghuni lahan dan bangunan ini mengaku sebagai pemilik sah dan memiliki surat bukti kepemilikan serta telah menempati lahan tersebut sejak tahun 2006. Kasus sengketa lahan ini bergulir sejak tahun 2016 dan dimenangkan oleh penggugat. Bapak, legalitasnya apa untuk pembuktian bahwa ini milik Bapak? Ada. Saya punya surat, Pak. SPPT bayar, surat dari ini bayar. Saya belinya pakai notaris. Sudah berapa lama Bapak tinggal sini? Saya di sini dari tahun 2009. Kalau yang milik pertama 2006 dijual ke Ibu Suti, dijual ke adik saya. Itu klaiman dari mereka apa, Pak? Klaiman mereka katanya punya surat. Tapi nggak pernah nunjukin suratnya ke saya. Surat ini berdasarkan penetapan nomor 38 garing pen titik PDT garing eksekusi garing 2022 PN Cibinong Junto nomor 271 garing PDT G titik G 2016 garing 2000 PN Cibinong yang sudah berkekuatan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah bergulir berapa lama ini? Dari 2016. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya berhasil mengeksekusi lahan dan merobohkan bangunan.